Salah satu momen terbaik pada laga timnas Indonesia melawan Bahrain adalah debutnya Miss Hilliers dan Eliano Reinders. Kedua pemain tersebut belum lama ini menjalani proses naturalisasi. Diketahui, Miss Hilliers menjadi starter dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium. Sementara Eliano Reinders masuk pada babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Debutnya Eliano bersama timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari sang kakak, Tijani Reinders, yang merupakan bintang Belanda dan AC Milan. Tijani memberikan dukungannya melalui story Instagramnya dengan memposting foto Eliano Reinders yang mengenakan seragam Garuda bernomor punggung 23. Hello Oranye fans, I am Tijani Reinders. Best wishes and good luck to the Indonesian national team. Hopefully, you can qualify for the next round. Ayo Garuda! Dalam postingan itu, sang kakak juga memberikan emoji dukungan dan menyebut nama adiknya, Eliano Reinders. Diketahui dalam laga tersebut, timnas Indonesia hampir memenangkan laga. Namun sangat disayangkan, Bahrain berhasil menciptakan gol di menit-menit terakhir. Laga selanjutnya, pasukan Garuda akan bertandang ke Cina dan ini menjadi laga penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.